Kis, sini dulu dong. Lucu banget sih kamu. Hei, masih semangat gak? Semangatnya gimana? Fighting! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat perjalanan Ayu Ting Ting menuju konser yang sangat megah. Jauh-jauh dari Jakarta menuju Amerika dan juga New York demi sebuah hati dan juga menyenangkan hati, yaitu menonton penampilan yang paling ditunggu BTS. Hasil langsung dari iLover, dari Jakarta Ayu Ting Ting akan bergerak ke Tokyo, kemudian akan ke LA, New York dan juga LA Travel. Kemudian menuju konser yang sangat megah, yaitu BTS, BTS Permission to Dance, BTS Concert Tour. Wah, semangat untuk Ayu Ting Ting. Sebentar lagi ya, akan menuju tempat yang didambakan, yaitu menuju konser BTS yang megah. Informasi untuk sahabat semua di rumah, dilansir langsung dari iLovers, BTS akan menggelar konser offline Permission to Dance on Stage di Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 27 November hingga 2 Desember 2021. Tambahan, buat yang masih nanya konser BTS di mana, konser BTS akan digelar di LA, SoFi Stadium, bukan di New York. Nah, udah dikasih informasi penuh kan oleh sahabat kita iLover. Terima kasih. Dan sampai lupa ya sahabat, LA adalah tempat yang akan dilangsungkannya konser BTS mulai tanggal 27 sampai tanggal 2 Desember 2021. Bagi sahabat semua, jangan sampai kelewat ya. Pengimin akan terus menginformasikannya untuk sahabat semua di rumah. Dan informasi selanjutnya yang sangat bahagia nih, dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting. Di sini menuliskan, alhamdulillah sudah sampai di LA. Sehat-sehat ya nak, cucu ibu. Terlihat di sana ada video call antara Ayu Ting Ting dan juga Mom Aiting. Dan di sana pemberitaannya mengenai Ayu Ting Ting yang sudah sampai tujuan nih di LA. Wah, tinggal nonton BTS ya, sehat dan semangat nih besok nonton konsernya tanggal 27 ya. Semangat untuk Ikis, begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Cakapan yang terjadi antara Mom Ayu Ting dan juga Ayah Ojak serta Ayu dan Ikis berlangsung 41 menit yang lalu, dan di sini dibagikan oleh akun Instagram Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting. Terima kasih atas kebahagiaan yang selalu dibagikan oleh Mom Ayu Ting untuk para fans semua di rumah. Dan inilah Ayu Ting Ting bersama Ikis setibanya di LA. Sehat dan semangat selalu, jaga terus kesehatan agar tetap sehat dan berstamina. Dari Mom Ayu Ting, cu ibu sudah sampai, alhamdulillah, happy ya nak, love you, tulis Mom Ayu Ting. Dan di sini juga Mom Ayu Ting membagikan kebersamaannya saat bervideo bersama Ayu dan juga Ikis. Di mana di sini terlihat sangat bahagia nih ya, Ikis sudah sampai di tempat tujuan. Dan status Mom Ayu Ting tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat, salah satunya dari Ani Fitria 11, happy holiday Ikis, love you. 58 menit yang lalu dilansir langsung dari Instastory dan juga Instagram Ayu Ting Ting. Ella Zahra 12, alhamdulillah sudah sampai. Heaven Humairah, Bilkis Humairah, Razak Ayu Ting Ting. Deng Anur, alhamdulillah udah sampai tujuan, semoga sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusan, pulang lagi dengan selamat, amin ya robbal alamin. Perjalanan yang sangat melelahkan Ayu Ting Ting, Bilkis dan juga Shiva dan juga Donce
hampir satu hari penuh ya. Dari kemarin baru sampai hari ini. Sehat, semangat, dan semoga selalu ceria. Titik 92 official happy holiday cantik. Terima kasih sahabat semua yang selalu mendoakan Ikis dan juga semua timnya. Happy Gallery 25 anak Korea di Amerika, Los Angeles. Wah, wah, wah. Sehat selalu untuk Ikis. Alhamdulillah ya, sudah sampai. Dandanannya cute banget nih, pakai jaketnya tebel banget. Dan sehat, semangat untuk semuanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doakan selalu ya, agar Ayu Titi sehat dan selalu bahagia. Semangat menuju konser perhelatan besarnya, dan semoga bertemu dengan sang idola. Oke sahabat, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat pagi dan selalu memberikan senyum pada orang-orang di samping Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di New York. Kita sudah sampai di New York. Nggak tahu deh, muka kita udah nggak jelas banget. Kita lagi nunggu. Tapi untungnya kita tadi strollernya Ikis. Ikis. Sini dulu dong. Lucu banget sih kamu. Hei, masih semangat gak? Semangatnya gimana? Fighting. Sudah sampai di New York. Gak tahu deh, muka kita udah gak jelas banget. Kita lagi nunggu. Tapi untungnya kita tadi strollernya Ikis. Ikis. Alhamdulillah kita sudah sampai di New York.